the nutmeg. Look at this crusty. Nado was on fire, but unfortunately not NSR teammates. Alitifak players attack Cristiano and another nutmeg from, what should I say, Cristiano. Al-Nassr tampil kurang apik dalam pertandingan melawan Al-Ettifaq. Cristiano Ronaldo CS ditahan imbang dan gagal menang. Tuh, Al-Nassr gagal meraih hasil kurang memuaskan pada pertandingan Liga Arab Saudi awal pekan ini. The Global Club ditahan imbang satu sama. Kegagalan meraih kemenangan melawan Al-Ettifaq menambah hasil-hasil kurang memuaskan Al-Nassr. The Global Club cuma bisa bertengger di posisi 2. Banyak yang menyalahkan Ronaldo saat ini, berkata bahwa Ronaldo mengalami penurunan performa dan lain-lain. Namun siapa sangka di balik kegagalannya memenangkan pertandingan, Ronaldo telah banyak berkontribusi di dalamnya. Beberapa kali Ronaldo mengecoh lawan dengan skillnya. Salah satunya dengan melakukan beberapa kali skill tipuan yang membuat lawan tertipu. I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do. And I hope you let me in, let me in, yeah. Hasil imbang itu membuat Al-Nassr kini mengoleksi 64 poin dan mustahil mengejar Ittihad FC yang berada di puncak klasemen dengan 69 poin. Ittihad FC sendiri memastikan gelar juara Liga Arab Saudi 2022-2023 usai menang 3-0 atas Al Fayhad. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Dengan tersisa satu laga lagi dan memiliki jarak 5 poin, maka sudah pasti Al-Nassr serta mungkin menggeser Ittihad FC dari puncak klasemen. Kegagalan Al-Nassr menjadi juara pun membuat Ronaldo dipastikan tanpa gelar di musim ini. Yakin kamu fansnya Bang Dudu? Ya udah, kalau kamu beneran ngefans, subscribe channel CR7ID.